Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Untuk pagi hari ini Kita akan melanjutkan gambar teknik manufaktur Untuk kelas 11 dan kelas 12 Untuk kelas 11 1 sampai 115 5 12 1 sampai 12 2 nanti guru pengampunya saya sendiri kelas 123 sampai 124 nanti Bapak Aisdui Harnanto jadi nonton tolong diperhatikan guru pengampunya mapelnya dan KD-nya dan nomor absennya jadi nanti kalau ada tugas semua harus lengkap biar nanti nanti jelas yang mengoreksi siapa. Kita akan melanjutkan KD 3.6 yaitu mengidentifikasi luas area gambar. Maksudnya kalau menggambar kita tentukan jarak antar gambar dengan garis tepi gambar itu diusahakan hampir sama. Jadi jangan sampai nanti separuh gambar telah banyak yang kosong nanti dilihat tidak menyenangkan. Saya akan mengulang tentang aplikasi lunak CAD komputer ID design biar nanti tidak lupa. Yang pertama pengalan toolbar nanti kita setting jenis-jenis garis yang digunakan atau layer draw perintah isinya perintah line, circle, polygon dan lain-lain sebagainya. Jadi perangkat lunak di AutoCAD jadi yang kemarin kita praktekkan menggunakan AutoCAD 2007 Mungkin ada beberapa siswa yang bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan AutoCAD 2021 atau 22? Itu AutoCAD 2007 dengan yang terbaru itu sama. Mungkin beratnya atau memorinya yang berbeda. Jadi nanti beban di komputer nanti menjadi lemot. Jadi nanti sama perintah atau jenis-jenis simbol cat 2007 dengan yang baru ini sama Perhatikan, saya ulang cara membuat garis Kita klik line Ini yang saya Beri tanda kuning Itu ada tulisan line, artinya garis Klik 0,0 Kemudian enter baru kita ketik panjang gambar yang kita inginkan atau panjang garis yang kita inginkan misalnya untuk horizontal 40 kita ketik 40 tinggal enter enter sekali kalau enter dua kali nanti garisnya akan putus jelas ya jadi setiap mengakhiri garis enter sekali atau klik kanan di mouse kalian kalau klik dua kali nanti akan putus. Kalau sekali itu akan mengubah perintahnya, entah itu nanti untuk vertikal ataupun nanti horizontal. Jelas ya? Kita lanjutkan untuk menghapus. Perhatikan ini simbolnya seperti gambar penghapus. Nanti kita klik objek atau garis yang tidak kita gunakan, kita klik baru kita enter atau klik kanan. Itu nanti akan sudah menghapus garis yang tidak terpakai atau gambar yang tidak terpakai. Kalian perhatikan, hafalkan lagi simbol-simbol aplikasi AutoCAD karena penting sekali apalagi teknik pengelasan sama teknik mekanik industri itu pasti nanti kalau bekerja ataupun nanti tes kerja pasti yang ditanyakan adalah tentang gambar teknik mungkin spesifiknya adalah gambar kerja kalian suruh menggambar kerja atau membacanya terus yang selanjutnya adalah perintah trim Yang saya kasih tanda ini, warna kuning yang bergerak-gerak ini, itu adalah memotong objek, tapi objek yang berseberangan tidak akan terpotong. Contoh: di sini ada bidang A yang sebelah kiri, bidang B sebelah kanan, bidang... Yang sebelah kiri itu sebelum dipotong, yang sebelah kanan itu sesudah dipotong menggunakan simbol trim. Perhatikan nih simbolnya. Nah, kita klik garis yang berpotongan. Berarti yang vertikal ini kita klik karena untuk menghapus. Yang horizontal karena berseberangan dengan vertikal, kita klik yang vertikal, kita enter, baru kita hapus objek yang kita inginkan, dan nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi, nanti tidak terpotong sampai bidang B ini, tapi cuma terpotong yang di sebelah kiri. Itu fungsinya menggunakan penghapus atau trim untuk menghapus. Jelas nggih? Karena kalau kalian sudah bisa mengaplikasikan menggunakan aplikasi atau simbol-simbol AutoCAD dari yang saya sampaikan dari depan tadi, kalau kalian sudah bisa mengoperasikan, pasti kalian nanti bisa mengembangkan sendiri. Kalian nanti belajar sendiri, bisa mengotak atik sendiri. Yang selanjutnya adalah membuat garis sejajar menggunakan offset. Nah, perhatikan, simbol A ini belum di offset, ini simbol yang sebelah kanan sudah di offset. Kita klik offset masukkan angka lalu enter klik atasnya nanti hasilnya ini ini untuk membuat garis yang sejajar menggunakan offset terus yang selanjutnya adalah untuk memperpanjang objek garis menggunakan exited ini adalah yang saya simbol yang saya garis warna kuning contoh A dan bidang B kita tinggal mengeklik nanti hasilnya ini di bawah ini jadi itu cara menggunakan simbol-simbol AutoCAD mungkin itu yang bisa saya sampaikan tolong dipelajari lagi mungkin tugasnya cuma saya suruh mengulang lagi tentang simbol-simbolnya itu karena untuk yang kelas 12 minggu depan sudah ujian praktek sekolah atau uji kompetensi kejuruan Tolong ini dipelajari lagi karena untuk bekal kalian nanti setelah lulus. Saya cukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.